Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Nela Husna. Pemirsa, dalam rapat terbatas persiapan Hari Raya Idul Fitri 2020 yang dilaksanakan Selasa siang, Presiden Jokowi menyampaikan suasana Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah langkah harus disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan untuk beribadah, namun justru mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan beribadah di rumah selama masa pandemi. Presiden Jokowi kembali menegaskan untuk semua orang disiplin sesuai dengan protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan semua ormas Islam lainnya yang mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Selain itu, apresiasi juga ditujukan kepada masyarakat dan ormas Islam yang berinisiatif untuk berpartisipasi dalam menyalurkan pemanfaatan zakat dan infak untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Sudah sering saya sampaikan, kunci keberhasilan dari pengendalian penyebaran COVID ini adalah kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan untuk cuci tangan, untuk menjaga jarak yang aman, untuk memakai masker dan menghindari kerumunan maupun keramaian atau konsentrasi massa. Dan saya minta protokol kesehatan betul-betul dipastikan di lapangan, terutama menjelang Idul Fitri dan pada saat nanti Idul Fitri. Saya melihat pasar-pasar tradisional saat ini sudah mulai ramai karena banyak masyarakat yang belanja dan rangka persiapan hari raya. Saya ingin ini dipastikan ada pengaturan jarak yang baik, memakai masker, petugas di lapangan betul-betul bekerja untuk mengingatkan